Sedulur senior Stadion Joyo Kusumopati ya akan berdendang merayakan tahun baru. Tahun baru 2024 sekarang dimeriahkan oleh GG Music. Ada DJ Tanti ya wis jos tenan iki penggemar kaula-kaula muda. Mantap, keren ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, semangat pagi Indonesia Raya. Walaupun malam yo tetap semangatnya semangat pagi. Oke, balik lagi dengan saya Setapak Satu. Di kesempatan kali ini ya, di malam Minggu. Di malam Minggu tanggal berapa iki? Tanggal 30 Desember 2023 ya. Nah, pantauan sekarang untuk acara di malam pergantian tahun baru, di malam tahun baru besok malam ya. Sedulur senior Stadion Joyo Kusumopati ya akan berdendang merayakan tahun baru. Tahun baru 2024 sekarang dimeriahkan oleh GG Music. Ada DJ Tanti ya wis jos tenan iki penggemar kaula-kaula muda. Ada seakustik iki piye-piye. DJ Tanti dan Kelit Kelut Tim, ada Adinda Rachel. Monik Monika. Keren, keren. Mantap, mantap. Monggo teman-teman ya untuk besok malam. Vlog asik-asik pokoknya. Mengabarkan suasana ter-up to date-nya dari stadion ya. Malam Minggu sekitar jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Yang di sebelah sana tadi masih persiapan. Oke teman-teman, terima kasih. Ada senior cafe latte ya, sponsor seperti ini aku. Nah suasananya seperti iki. Dan itu untuk persiapan panggungnya sudah 40% jadi yo. Tinggal ngerek, pasang sound, sesok main. Mantap, mantap. Dan monggo mungkin teman-teman yang belum ada punya acara ya, bisa merapat saja di Stadion Joyo Kusumo. Tempatnya los, luas pokoknya. Suasana di malam minggu walaupun kurang begitu ramai karena untuk persiapan besok malam. Untuk yang pinggir-pinggir sudah digerbong ya. Sepertinya nih kok ada HTM ya. Nah soalnya di pinggir-pinggir wis dipasangi galvalum ya. Ah iya. Nah untuk informasi ya yang saya dapat dari TKP di malam pergantian tahun baru, berarti besok malam akan dihadirkan ya, atau dihadiri oleh DJ Tanti ya yang sudah populer tentunya. Dan untuk HTM saya belum tahu ya, nanti coba mengikuti untuk informasi terbaru nih. Yang pasti bisa dipastikan tadi DJ Tanti, keren-keren.